episode kali ini Ken merasa sedih karena ia harus kehilangan dua orang yang sangat ia sayangi. Dan ia bingung apa yang harus ia lakukan karena saat ini ia telah mendekam di dalam penjara. Dan semua ini terjadi karena ulah Arganana yang telah menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Kini Ken hanya bisa pasrah menerima semua ini. Namun Rama dan Mama Dinda berusaha untuk membebaskan Ken dari penjara. Mereka pun membawa pengacara untuk bisa menangani masalah Ken ini. Semoga saja usaha Rama dan Mama Dinda akan berhasil dan Ken bisa terbebas atas tuduhan yang dituduhkan Argadana. Saksikan kelengkapan ceritanya hari ini di Sinetron Love Story dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.